Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan kebanyakan pengguna bertanyakan kepada kami adakah iPad mampu untuk menggantikan PC. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi kepada anda adakah iPad ini mampu untuk menggantikan PC yang sedia ada yang mana kita telah gunakan buat sekian lama. Jadi di tangan saya hari ini ada iPad Pro 12.9 dan MacBook Pro 13 Retina Display yang mana kedua-duanya ditawarkan untuk penggunaan mudah alih. Pada kebanyakan pengguna yang menggunakan komputer secara casual, penggunaan tablet telah mencukupi untuk kegunaan harian seperti penggunaan internet, menulis dan membuat tontonan video. Jadi dengan penggunaan idea inilah Apple melihat iPad ini mampu menjadi PC replacement untuk akan datang. Dengan ideanya iOS 11, iPad kini mempunyai antara muka yang lebih menyerupai macOS dengan membawakan dock yang lebih fleksibel, selain bolehkah anda membuat drag and drop file di antara aplikasi. Malah melalui iOS 11 juga, Apple menggalakkan penggunaan cloud storage yang kini diintegrasikan melalui aplikasi Files untuk membolehkan anda mengakses fail anda tanpa menggunakan storan luaran fizikal seperti thumb drive. Untuk menjadikan iPad dengan lebih praktikal lagi, Apple turut menawarkan aksesori seperti Smart Keyboard untuk iPad Pro atau anda boleh mendapatkannya secara berasingan sekiranya anda menggunakan model iPad Air dan terdahulu. Untuk percubaan saya sendiri, iPad mampu menggalas tugasan harian saya yang meliputi tugasan penulisan, web browsing dan kegunaan media sosial. Tapi apabila memasuki kegunaan content creation yang intensif, saya masih bergantung dengan Final Cut Pro dan Adobe Photoshop. iPad sebenarnya mempunyai penawaran alternatif seperti iMovie, LumaFusion dan Adobe Photoshop Express atau Pixelmator. Tetapi tidak begitu menyeluruh seperti apa yang ditawarkan pada PC. Tapi penggunaan seperti ini tidak dilakukan oleh majoriti pengguna yang mana kini lebih memfokuskan kepada penggunaan pelayaran web, media sosial dan juga penggunaan aplikasi pejabat. Jadi bolehkah iPad menggantikan PC? Sebenarnya ikut kepada penggunaan anda. Sekiranya penggunaan anda merangkumi tugasan-tugasan asas seperti web, tontonan video, aplikasi media sosial atau aplikasi Word, Excel, PowerPoint untuk menyelesaikan tugasan assignment ataupun tugasan pejabat, iPad mungkin boleh menggantikan PC anda. Ataupun anda telah sedia mempunyai komputer utama dan anda ingin menyambung kerja anda dalam bentuk mudah alih, iPad sesuai untuk dijadikan sebagai alat companion untuk meneruskan tugasan anda. Sekiranya anda penggiat seni kreatif, iPad juga menawarkan sejumlah aplikasi unik seperti Pixelmator, Procreate, Affinity Photo dan GarageBand bagi mudahkan anda menghasilkan karya secara on the go. Tetapi sekiranya anda tergolong dalam golongan power user yang masih bergantung dengan permainan komputer atau aplikasi penghasilan sesuatu perkara yang intensif seperti video editing yang lebih menyeluruh, Photoshop, Illustrator atau penggunaan CAD, PC masih diperlukan untuk anda dalam menyelesaikan tugasan-tugasan anda tersebut. Jadi apa pendapat anda? Adakah iPad mampu menggantikan PC pada masa akan datang? Kongsikan kepada kami melalui ruangan komen di bawah. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk amans.my.